ataupun dengar ini, kita nak berangkat ke Mekah. Okay, kita nak pergi ke Mekah untuk menghadiri convocation anak saudara. Okay, sekarang menunjukkan pukul 12.10 minit. Okay, lebih kurang mengambil masa 3 jam lah sampai di Mekah. Berdasarkan kepada perjalanan kami inilah, sering berhenti di tengah-tengah jalan, berhenti di mana-mana lah untuk makan dan sebagainya. Okay guys, inilah perjalanan kita baru bermula dari Seoul. Sampai ke penyangkai, kita makan tengah hari dahulu. Okay, inilah penyangkai guys, dari Song ke Sibu. Memang wajib singgah di sini ya. Okay, penyangkai. Nah, inilah penyangkai guys, penyangkai yang begitu terkenal lah. Tempat persinggahan untuk mengalas perut. Oke, okay, agak luas. Agak luas penyangkai. Kami dah sampai di Jembatan Durin guys. Oke, okay, inilah Jembatan Durin yang merentasi Sungai Rejam. Oke, okay, sungai yang terpanjang di Malaysia. Oke, okay, Jembatan Durin guys, panjang. Keadaan jalan Pan Bonio sedang dilakukan dan sedang dibuat. Sekarang kita sampai di daerah Tamin guys, kita sampai di Tamin. Ini kawasan rumah panjang yang terbakar dahulu guys, di bawah tu. SK Batu 36 Selangau. Guys, ini baru dia guys, simpang ke Selangau. Tengok. Okay, kita menggunakan jalan highway ya. Jadi kita tidak singgah di, tidak limpas pasar Selangau. Kita guna highway. Kecuali kalau kita guna jalan lama dulu. Guys, kita dah sampai ke simpang Mekah. Okay, ini tanda dia guys. Okay, itu simpang Mekah. Okay, sekarang kita masuk ke Mekah guys. Simpang Mekah. Okay. Okay, begitu cantik pemandangan petang ni guys. Ini dia simpang ke Mekah. Simpang ke Mekah. Okay guys, kita dah masuk ke simpang Mekah guys. Alright, kita kurang satu jam lagi baru sampai ke Mekah. Okay, itu dia Jembatan Mekah guys. Jembatan Mekah. Jembatan Mekah. Selamat datang, Batang Mekah. Selamat
Jakarta. Sungai Buka guys. Kita dah sampai di Hutan Buka. Di sinilah tempat Lamin Dana ke boleh dikatakan sebagai tempat warisan muka. Guys, itu pusat bandar. Ada Toto ada di sana guys. Inilah first time datang Muka. Jadi kita ikut tayar kereta lah. Mana tempat yang menarik kita singgah. Kedai ini apa nama kedai ini? Senian Grocer guys di Muka. Guys, kita sekarang perjalanan ke homestay kita. Agak jauh dari Politeknik Muka. Okay, agak jauh guys. Hello guys, kita dah sampai di stay kita agak jauh lah. Kita tinggal di Hoya. Bukan Hoya, kawasan Igat. Dari Politeknik di Muka. Guys, kita dah sampai di homestay yang kita dah book lama dah. Okay, inilah keadaan di sini. Sekarang kita nak angkat barang guys. Okay guys, kita dah sampai ke sini guys. Okay. Kita bermalam semalam saja di sini guys. Tan, hello Tan.